selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu dosen, karyawan, karyawati Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di ruang yang Kau berkahi ini, ya Allah, dalam rangka acara berbuka bersama. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan selalu diberkati, dirahmati, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu bersyukur, semoga kita bisa mempertahankan iman Islam kita ini sampai akhir hayat kita. Penyerahan cincin dari Ibu Ketua Yayasan Purwana Tinggi Putra Padang. Bismillah, silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan.